Hai teman-teman, ketemu lagi sama Anis yang Grey ini. Aku lagi di tempat berenang Kiran Anis sama Aaron berdua. Lagi nungguin Kiran Anis renang. Kita lagi minum kopi di kafenya. Jadi orang tua bisa nonton di jendela kaca besar gini ya. Anak-anaknya di sana di dalam. Minum kopi. Sayang. Masih ngantuk ya? Pagi banget ini guys. Jam berapa sekarang? 10:30 tuh. Dia di sana. Ini kolamnya air hangat ya, dan ada pemanasnya. Itu di dalam tuh, Kirana tuh. Yang baru mau naik ke tangga. Ya, aku tuh kalau hari Sabtu biasanya malas-malasan guys, tapi sekarang harus bangun pagi ngantri kita ada berenang Erin mau. Antar sebenarnya tapi aku mau ikut karena pulang dari berenang. Pulang berenang kita mau ke supermarket. Nah, aku mau bikin list dulu sekarang ya apa aja yang mau dibeli supaya enggak lupa. Mana sister? Seneng banget dia. Kayak mau pocen aja juga aku juga cerita. Oh. Wacht. Wow. Yeah. That's and she likes it. It's not better. Yeah. Oh, dia gak mau berdiri. Ya? Yeah? Dia berenang ini gak pakai vest. Kamu unlock. Gut so. Kirana, berenang sayang, berenang. Nah, sekarang udah mandi tadi Kirana, udah ganti baju. Pinter banget berenangnya, udah bisa tadi belajar loncat kayak apa sih namanya, menyelam gitu ya, gaya menyelam masuk ke air. Di kolam renang yang dalam banget, aku loncat dan tanpa pelampung. Iya, pinter. Pinter ya, udah sekarang lagi makan cookies kongguan. Soalnya lapar kalau habis berenang ke bawah nih. Kue lebaran masih ada. Jadi kayaknya mudah-mudahan nanti musim panas karena udah bisa berenang sendiri. Jadi kalau kita liburan ke Kroasia dia bisa main sendiri. Gak usah takut kita ya kalau dia kenapa-napa, karena udah bisa berenang. Sekarang kita mau pergi ke supermarket, beli roti dulu ya. Terus belanja ke supermarket biasa mingguan. Dan kita juga mau ngedrop botol-botol minuman yang lama sekarang bisa dituker. Nggak sekarang sih, maksudnya emang selalu bisa. Kita kumpul sampai banyak, baru kita tuker dan dapat uang balik gitu ya, cashback. Lumayan, kayak botol Coca-Cola, Fanta. Nggak semua botol sih, tapi ada botol-botol yang bisa dituker, ada yang nggak. Sekarang pertama mau beli roti dulu di bakery langganan. Nih, beli roti di sini. Dan di depan sana adalah supermarket Albert Heijn. Jadi deket banget semuanya di sini. Di belakangnya atau di sebelahnya? Di seberangnya, sebelah sana. Oke, Mama. Ya, oke, Mama. Udah beli roti ini langganan ya. Biasanya kita pasti beli roti buat Kirana makan siang. Ini roti ban biasa. Listrik mobilnya. Terus ini keren tebol, juga favorit kita. Dan di bakery ini emang spesial banget, rasanya enak banget, ini paling enak pokoknya se-Hildermalsen. Padahal kita masih libur sekolah, tapi kan tetap harus makan siang gitu ya.
Dan di situ memang usaha keluarga udah lama banget, toko roti ini langganan kita. Kalau ulang tahun juga biasanya beli kue di situ. Ya. Enggak apa-apa sayang. Waktu kemarin acara pesta ulang tahun juga kita pesan di situ, waktu kita ulang tahun juga pesan di situ. Dan memang rasanya enak. Sekarang kita mau ke supermarket. Nih dia. Kan tadi kita di sana bakery-nya. Mag ik een hapje nemen tot we eruit zijn? Anders dan met iedere keer met een hapje een kruimel je. Wacht even, een hapje nemen ze papa. Paling besar sih lengkap di sini. Nanti malam ada steak barbecue, terus Aaron bilang aku mau enggak bikin salad buat dibawa ke sana. Terus buat beli sayuran buat seminggu ke depan dan beli kebutuhan sehari-hari aja sih. Setiap minggu kita pasti belanja ke supermarket. Hmm? Yeah, the chips were empty. Yeah. De, nih guys, kita lagi belanja di supermarket. Kata Aaron lagi ada strike ya, lagi ada demo. So ini banyak yang kosong-kosong tuh. Minyak sih emang kosong. Oh, distribution centernya lagi demo tuh. Pada kosong, nggak semua sih, cuma ada beberapa, banyak yang kosong. Tapi kita udah aman nih, udah dapet semua yang kita mau. Ini belanjaan, kita nanti aku kasih lihat di rumah ya. Udah selesai sih, tinggal bayar aja. Lagi nunggu Kirana main. Tuh dia lagi main di situ. Sayang, udah belum? Eh? Jadi kalau lagi asik main gini harus selesai dulu nih kayaknya. Warnanya udah belum? Dikit lagi ya? Kita tunggu Kirana selesai main, habis itu kita bayar langsung sendiri ya, karena ada scanner kan tuh yang Ernst. Di troli ada scanner, langsung dibayar aja. Ini udah beres belanjanya, tapi lagi nungguin Kirana main. Habis itu kita bayar, terus pulang. Eh, aku mau ke Heldermas dulu, satu toko lagi yang harus disamperin, habis itu baru pulang. Nih udah bayar kita, sekarang harus keluar. Kasih papa bon ya, aku mau buka. Oke. Ya. Scan sayang. Good show. Nih, it's good. Udah, pulang. Bunga-bunga, bagus. Ini bagus banget nih. Pion tulip. Cantik, tapi kita masih ada bunga di rumah. Karena mas senangnya warna-warni ya. Lemon. Oh iya, dia senangnya bouquet. Ya. Tapi ini yang khas sekarang nih, tulip sama pion tulip. Tapi kita masih ada di rumah, masih ada bunga. Aku gak mau beli kalau masih ada. Ya sayang, soalnya tulip lagi murah sekarang. Dua bouquet, 5 euro harganya. Cantik. Yuk sayang. Teman-teman ya, mau kasih lihat aja. Sekarang belanja gini tuh ya, mingguan mahal banget segini. Tuh, kita hampir 100 euro ya, 96 euro. Tapi ya, mau bagaimana lagi, semuanya jadi mahal sekarang. Dan kita perlu makan kan. Apa nak? Aku punya cookie. Cookie ya, makan. Nah udah selesai. Sekiranya ngapain itu. Sekarang jadi panas enak, ada matahari. Silau ya nak? Iya. Silau. Tuh, langitnya di situ hitam kayak mau hujan, tapi mataharinya terik. Mudah-mudahan sih awan hitamnya bergerak ya, jadi kita nggak akan kena hujan hari ini. Jadi kemarin itu aku beli celana buat Kirana di sebuah toko di Hema ya. Terus apa sih namanya, si sensor putihnya itu masih nyangkut di celananya. Jadi kalau kita lewat-lewat nanti bunyi-bunyi. Aku mau ke sana dulu sebentar, minta tolong lepasin. Nih aku kasih lihat ya. Nih, tuh, ininya masih nyangkut. Padahal udah dibayar. Karena bayar sendiri ya, self-scan. Tuh ini lagi diskon tuh, oke banget harganya. Ada musik jalanan. Bagus ya nak? Malu. Mau jalan ke sana? Sampai rumah teman-teman.
nih ya, aku bilang tadi kan mau beli bunga tapi bunganya masih ada. Iya. Kalau masih ada gini aku enggak mau beli yang baru dulu. Sayang kan ya, kita nikmatin dulu yang ada. Aku mau kasih lihat belanjaan kita dibawa ke sini deh. Kayak sama Eren sih tahu di belakang. Iya. Iya, kita lihat ya belanjaan kita. Nih, karena mau makan donat. Ada donat, ini donat pink harganya 2 euro. Ada apa lagi? Popcorn buat Kirana, kerupuk buat Mama, ini kacang buat Aaron. Terus tadi ketinggalan beli paprika, lupa ya, karena aku bilang kan mau barbecuean di jalan sama tetangga, aku mau bikin salad harus pakai paprika, terus dimasukin di grill nanti sama aku sayurannya. Kita beli terong, gini aja deh biar gampang. Beli roti buat burger, lipstick Mama yang baru Kirana dapet. Ini buka pintu soalnya panas banget, enak. Ini aku beli peterseli. Tadi bingung mau beli tanamannya apa mau beli daunnya, tapi kayaknya tanaman aja. Karena kan kita sering pakai buat bikin salad dan lagi anget cuacanya, aku beli tanamannya. Terus beli ini ayam. Terus ini haring sukanya Ernst dan Kirana. Oh, mungkin mau dimakan sekarang nih sama Papa. Apa? Haring, ikan. Beli blue besan, ini blueberry atau blackberry ya? Blackberries kayaknya. Blueberries, ini blueberries. Blackberries yang gedean ya. Nggak tahu lah, pokoknya blue besan. Lagi korting 35%, jadi harus dibeliin makan sekarang. Portobello, ini juga jamur. Ini bio. Jamur buat di barbecue juga, ini buat barbecue daging burger ya. Tuh, ini yang beli satu, yang keduanya gratis, jadi buy one get one free. Ini harus taruh di kulkas atau di freezer kalau kita nggak makan. Terus beli halloumi, ini buat nanti. Ini udah selesai. Udah selesai, ambil ambil sendiri piring. Kan kamu di situ udah lebih deket ke piring, ambil sendiri. Tinggal dibuka ya, pinter. Nanti aku mau bikin saladnya pakai halloumi, terus pakai kuchet. Nah. Pakai kuchet dan lemon nanti buat dressingnya. Terus pakai paprika. Tadi mana paprikanya? Paprika buat bikin salad ya. Paprika merah. Ya, makasih sayang. Terus beli ini kismis buat Kirana. Olives buat Aaron's. Ini biasa lah ya, herbs kita beli selalu untuk masak-masak. Ini rosemary. Yang ini adalah basil. Terus surimi crab sticks, ini buat snack juga. Ini beli Shanghai Pak Soy. Aku mau bikin bakso. Kita makan bakso sayang ya. Iya, pakai tauge. Mana tadi taugenya? Spekis. Tadi aku beli tauge, di mana tauge Mama? Oh, ini dia. Ini tauge. Terus beli minuman ini Frisky buat kalian, taruh di kulkas Papa tolong biar dingin. Ini juga satu dapat satu gratis. Jadi bayar satu dapat dua. Dan ini juga mozzarella harus di kulkas. Ini sate saus buat cadangan-cadangan kalau kita mau bikin-bikin sate atau gimana. Dan ini tuna buat Aaron's. Nah, ini semuanya makanan seminggu kita. Ini masih banyak, sayang. Di mana? Udah habis? Satu ember di abu. Ya, where? Coba, show me. Dia bilang masih banyak. Udah aku pakai soalnya buat bikin sate. Dia nggak tahu. Jadi ini buat seminggu makanan sayuran dan snacks itu. Oh, ini roti juga. Ini belum termasuk ya, karena kita beli di bakery lain. Hampir 100 euro segini doang, teman-teman ya. Hampir 2 juta rupiah begini doang. Tapi ya mau gimana ya, harus dibeli karena kita harus makan. Hah? Kamu cepet. Tangkap, sayang. Oh, ada ya. Oh, dia betul. Ditaruh di mana? Jangan disumputin. Why did you hide it? Gosh. I was looking for it for the party kemarin. Ternyata masih ada sate saus, tapi nggak apa-apa. Selalu perlu ya. Oke, aku mau rapiin. Sekarang masukin ke kulkas dulu. Karena lagi makan donat. Terus aku mau bikin bakso. Aku mau keluarin dulu tulangnya buat bikin kuahnya, baso. Bikin supnya. Mau sayang bakso, tapi masih lama lah, setengah jam ya. Aku mau masak dulu. Ini peterseli mau aku simpen di sini. Nih ya, aku keluarin baksonya, bakso urat, bakso biasa. Terus ini ada tetelan. Dan ini gak akan aku pakai semua ya, setengah-setengah aja. Karena cuma kita bertiga doang di rumah.
paling yang makan cuma aku sendiri. Siapin panci, dan ini adalah tulang yang udah aku keluarin dari freezer yang akan dijadikan nanti kita masak ya. Nanti kita buang air pertamanya, kita buang air rebusan pertamanya, terus nanti baru kita bikin kaldu dari situ. Aku sebelum makan ya, sebelum makan roti, menungguin bakso. Jadi halloumi cheese ini keju campur antara susu kambing sama susu sapi. Enak banget rasanya, ada herbsnya juga, dan bikin rasanya jadi enak banget, tasty. Nggak usah diapa-apain juga udah enak, tapi kalau di grill lebih enak lagi. Nah, nanti si haluminya ini aku potong-potong, aku kasih honey di atasnya pakai madu, terus ditaburin pakai sesame seeds, pakai biji wijen. Itu jadi nanti pokoknya magic banget pas masuk ke oven, di grill wangi, manis dan gurih, pokoknya semua dapat rasanya. Ini aku pakaiin madu ya, teman-teman. Di atasnya si keju ya tadi, di halloumi tadi kita taburin madu. Kita balurin madu, bukan taburin, balurin karena ini air ya. Boleh lagi? Tunggu. Bisa habis ini. Boleh lagi. Nih, ini dulu nih kamu makan ini. Nih. Nih ya teman-teman, pakai biji wijen. Tuh. Tada. Tuh. Ini anak lagi ngejelatin madu. Nih teman-teman, karungnya udah. Pas. Jadi segini nih. Jangan sampai terlalu kering ya. Tuh di grill segini. Ayo geser madunya. Mau kasih lihat. Tuh. Segini sih menurut aku udah oke. Nah, sekarang aku mau masukin courgette. Sama ya, setengah jam lah. Enak. Nyamin. Cara itu teman-teman, bakso situation. Aku lagi masak tuh baksonya nih, baru dari freezer ya, jadi masih beku. Kita tunggu sebentar, ini ada ketelannya juga, dan udah aku kasih daun-daunan, daun bawang sama seledri biar wangi. Nah, tunggu ya sampai matang. Mau aku siapin kondimennya, tauge sama pak soy. Ya, baksonya juga udah jadi teman-teman, mantap. Sayurannya udah jadi aku langsung mau makan dulu sama Kirana ya. Sudah matang courgette-nya juga, sekarang mau aku keluarin. Nanti tinggal batch terakhir paprika sama halloumi. Ini aku lagi mau zoom sama teman-teman. Teman-teman SMA-ku, teman-teman sahabatku di Bogor jam 3. Jadi masih ada waktu, 15 menit lagi aku akan sambil zoom sambil masak.